Oke, kali ini kita mau buka bilet buat Mio Sporty biar bisa touring tipis-tipis. Nah, ini ya. Kita rencananya mau pakai bilet AS Turbo SE 55 watt buat di Mio Sporty. Ini yang satu piece, tapi dikasih dusnya kayak begini nih. Oke, ini dia. Kita coba buka dulu kasetnya. Ini dia drivernya ada di dalam ya, driver internal di dalam sini. Sudah blue lens. Dan ini tinggal kabel, tinggal disambung-sambungin aja. Dan ini ada beberapa soket-soket dan baut-baut. Oke, seperti apa nanti proses pemasangan dan hasil jadinya tetap di review. Hahaha. Kita mau coba demo sinar dari AS Turbo SE 55 watt. Tebal. Lihat cut off. Wah, lebar banget lagi. Siap. Tuh. Nanti siap-siap kita pasang di Mio. Mantap. Kita lihat di sini. Nomor lama berarti. Oke, kita lihat aja nanti prosesnya dan hasilnya kayak gimana. Let's check it out. Ini Mio Sporty udah selesai nih dipasang sama Om Ardi. YouTube-nya apa, Om? Ardi 182 ya? Ardi 182. Oke, ini ada di daerah Jakbar. Ini kita lihat gua pakai slot DM kayak gitu. Nah, ini pakai devila warna merah dan juga sekalian dipasangin sama lampu kotanya. Oke, kita coba cahayanya pakai lodim, Om. Oke, ini yang low beam-nya kayak gini nih. Ini turunan ya, jadi makanya kelihatannya agak tinggi. Coba yang high beam, Om. Oh, jos, kita lihat dari sini nih. Ini low beam-nya. Coba high beam, Om. Ini, oke. Jadi mungkin kayak gitu aja. Kalau yang mau masang bisa ke nanti gue kasih link-nya di bawah di deskripsi untuk link YouTube-nya. Pokoknya harganya murah meriah deh jasanya. Tinggal bawa barang nanti dipasang di sini. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum.